menjadikan diri sebagai pribadinya jadi sampai saat ini yang kita makan untuk selamat. Kalau karena abang sekarang kan netizen, apakah siap untuk mengundurkan diri jika nanti memang insya Allah saya siap nanti menyampaikan pengumuman kalau memang saya terpilih dan saya siap kalau saya terpilih lepas saya siap mengundurkan diri sebagai Bang, kalau program-program mungkin yang sudah disusun untuk ini? Salah satu tujuan dari kita untuk menjadi wakil atau bupati, semua saya yakin sama tujuannya untuk membangun Sambas. Tentu yang membedakan nanti itu bergening dalam program dan apa yang harus kita perbuat untuk kabupaten. Nah, salah satu mungkin sampai saat sekarang dari bupati yang pertama dari zaman Pak Burhan selalu mengatakan untuk Sambas karyanya itu ibarat kain ternak. Begitu juga dengan Bustiati. Bahkan sampai sekarang bupati Sambas juga merasakan kain ternak, bahkan semakin ternak. Nah, untuk itu apa yang harus kami lakukan sebagai calon untuk sedekat, tentu harus menyiapkan program dan wadah yang siap untuk menyambut datangnya program dari pusat. Karena kabupaten bisa bergerak untuk dana PAD sendiri dan untuk dana pusat yang akan masuk ke kabupaten. Kalau tidak kita siapkan wadah, mungkin dana pusat untuk masuk ke daerah tidak bisa dilakukan. Nah, saya katakan seperti itu karena yang sudah-sudah ada yang terjadi. Misalnya program dulu yang dibutuhkan untuk kabupaten mungkin salah satu desa tertinggal karena dananya banyak di pusat sehingga kabupaten mendata desa-desa tertinggal untuk daerah. Nah, sekarang yang diperuntukkan karena dana desa itu banyak dari pusat, sekarang dipacu oleh pusat bukan dana desa tertinggal lagi, tapi mungkin salah satunya bisa mandiri. Maka program apa yang disiapkan untuk kabupaten agar bisa menggunakan desa tertinggal itu banyak terjadi di kabupaten sama sehingga dana dari pusat bisa mandiri. Itu salah satu. Oh.